Every woman's dream is to be cared for by loved ones. But what is care? What does it mean to be cared for? There is love and affection that we bring. Dalam pelukan sang purnama. Peduliku dalam harapan. Dari ufuk sinar melampar secercah mutiara yang tenggelam kini kembali bersinar. Kesempurnaan ilhami di langit gerbang salam. Senja kebersamaan menari-nari dalam pelukan awan. Luar biasa, saya juga harapkan rekan-rekan media semua yang ada di dalam ruangan ini juga sehat dan bahagia. Seragam dari seluruh karyawan dari Miracle Aesthetic Clinic, ada juga logo dari Miracle Aesthetic Clinic yang berupa pucuk daun dengan siluet wajah ini terlihat di sini juga. Ini ada segi 6 gitu ya, yang masih konsisten menggunakan pucuk daun. Jadi bintang timur ini melambangkan ketangguhan. Katanya kan Gatot Kaca itu tangguh gitu, perkasa ya. Jadi kita ingin juga bahwa Miracle itu memiliki ketangguhan di dalam berkarya, di dalam usahanya. Hi Mike, how are you? Apa kabar? Hello Edward. Best version of yourself to show your beauty, woman. And Kalau aku bisa kasih contohnya diri sendiri, seperti pria aja ada yang identiknya di kita, seperti my freckles kan? Okay. Bukan dihilangkan ya malah jadi kayak uniqueness ya? Bikin uniqueness. Yeah, that's the way we dapat care from others and the way we feel beautiful about ourselves. Jadi ketika kita punya sesuatu itu mereka memiliki visi itu untuk menyebarkan pesan positif, membantu sesama, seperti batik yang saya pakai ini hijau kan dari Kelampar, ya kan, dari desa di Madura. Itu suatu hal yang indah sih menurut saya, makanya saya dengan senang hati berpartisipasi. Dan patut kita dukung sekali ya dengan satu tindakan nyata pastinya ya. Harus dong. Harus, oke baik. Nah sekarang tadi kan saya tekankan lagi bahwa Edward ini adalah seorang seniman yang filosofis dan sering membuat puisi juga lagu dokter. Apa arti care bagi seorang Edward? Kalau menurut saya, care itu ada filosofinya. Care itu terlahir dari love. Yeah. Okay. Dan di atas love itu ada unconditional love. Okay. Tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Dan di dunia yang kita tinggalin sekarang ini, itu udah krisis cinta. Jadi kalau kita... dari campaign tersebut, pertama saya tanya, apa campaign? Okay. Feel dari care. Itu deep buat saya. Menurut saya, care itu apa ya? Itu gak hanya sekedar teori, tapi juga action. Yang dirasakan. Setuju. Dan itu sama persis apa sama dengan filosofi apa yang saya punya. Jadi saya mau kolaborasi dengan karena satu visi ya, sejalan ya, satu visi. Okay. Seperti yang saya statement saya di sini kan, someone who cares about you, bring out the best version of you. Okay. Tapi first of all, kita harus care about ourselves. Okay. Right? Gimana kita nggak mau care dengan orang lain? C A R E, C-nya? C-nya ceria. Ceria. Kemudian antusias. Wanita yang care sama diri sendiri dan terhadap sesama itu seperti apa? Ya, oke. Wanita yang care harus
milih, harus benar-benar apa sih? Harus kita bukan network. Harus benar-benar milih di antara apa sih momentary beauty and constant beauty. Karena there's a difference kan. Dan kalau mereka benar-benar dapat they feel beautiful, emang itu akan membantu semuanya dalam hidupnya mereka. So itulah kenapa care and feeling beautiful is so important. Baik, ya setuju ya semuanya. Semuanya ada di sini setuju juga. Tadi saya tertawa bukan karena itu, tapi karena ternyata tidak sefilosofi itu jawabannya. Kalau menurut saya care itu sederhana kok, gitu ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Iya kan, seimbang. Intinya seimbang. Kalau kita nggak perlu dibotox, ngapain dibotox? Setuju. Iya kan. Kalau kita nggak perlu, misalnya saya juga kurang tahu ya, banyak treatmentnya. Kita nggak perlu dikasih treatment yang berlebihan juga ya, kita nggak perlu. Oke. Simpelnya adalah di saat